Selamat bertugas, semoga Tuhan bersama kita. Amin. Langsung 15. Dari hasil visum di puskesmas, jadi memang tidak ada tanda-tanda bekas penganiayaan dan sebagainya, hanya luka-luka kecil lah. Gue ini mau cek pelanggaran aku loh bang. Yang di bawah sudah siap. Terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman seluruh dua. Selamat bertugas. Semoga Tuhan bersama kita. Amin. Semoga lancar sampai tujuan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bawa hati. Mulai. Bawa hati. Labu. Selesai. Hei, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Pagi ini saya dan Mas Waret dan Arif ingin mencari pengalaman baru. Dan berhubung di Gunung Lawu itu ada korban yang sudah kita share dan sudah di-share teman-teman yang lain. Kita mau ikut relawan. Ini posisi kita ada di kru ketiga. Yang kru satu Seru. Berangkat kemarin jam 5 sore. Terus kru dua mungkin sekitar 30 menitan dari kita tadi berangkat. Kita yang terakhir. Kita nanti diestimasi stay di sekitaran pos 2. Kalau bisa agak atas sedikit lah, pos 5. Kan deket dari 2, 3, 4, 5. Secara angka deket. Secara tanjakan. Secara zigzag. Oke, mungkin kita lanjutkan nanti di atas. Ini bukan vlog review ya. Kita hanya jalan-jalan gitu. Tasnya kecil-kecil ya gitu. Ini ringan banget. Mas Farid malah cuma bawa jati diri. Dan akhirnya Bang Roni ikut lagi setelah sekian purnama. Lo. Si. Lali carane mlaku. Oke teman-teman, ini jam 9:30. Kita berhenti dulu di pos 1 untuk sarapan. Sarapannya apa? Nasi putih, Rek. Oh, rendang. Ini tambah rendang. Iya, masakin. Iya. AGL. Ya karena tujuan kita itu sampai di pos 2. Jadi santai aja lah. Bar 1 kan 2. Oke, jam 10:30 kita hampir sampai pos 2. Dan itu kawah Tondro Timoko dari sini. Suaranya mantap-mantap. Ini tinggal satu tikungan ke kanan terus ke kiri sampai pos 2. Oke, jam 10:44 kita sampai pos 2. Istirahat. Mantap. Dan kayaknya warungnya buka, Rek. Apa enggak? Dan kita menunggu di sini. Kru 3. Mantap. Sambil nunggu jenazahnya turun, ini kita di pos 2. Kopi dulu. Kopi hitam gula merah. Masuk. Sama ini. Nah, tadi gula merah dari ini.
Ini jenang tuh. Oke, ini kita ada di pos pengarep. Rencana nanti jenazah mau di repacking. Repacking kayak barang ya. Mau diganti sama bambu kayu yang cukup besar ini, Pak. Tetap bayangan. Halo, pertama kali naik gunung udah beberapa bulan ya, Dok. Dapat hadiah. Orang dalam. Oh iya, orang apa kita? Oke, teman-teman, ini kita nunggu jenazah ya, masih perjalanan dari pos 3. Ini kita di pos Pangarep, pos bayangan antara pos 2 pos 3. Dan menunggu ada yang bayangno. Pacarnya koncoe maksudnya. Soalnya dia jomblo. Ono sing bayarno bojo. Bojone wong maksudnya. Dia rung rodo bojo soalnya. Ono sing antuk Mas. Ngantuk. Ono sing ngempet ngising. Tambah tenaga lu. Ono sing api-api gitu. Ki Mas ono sing waksis sih, siap siaga. Ono sing berjemur. Mandang view. Untuk malah kayak menunggu kepiye. Malah bang, bang gue mau cek pelaku karena aku tak ingin yang ini kepiye dong bang. Oke. Bang. Gue lagi mau cek pelaku karena aku loh bang. Lihat kamera. Ini adalah anjingnya Bipen ya. Ini setia menemani relawan ini. Namanya siapa, Mas? Namanya Blacky. Iya, Black, Mas. Ini daging. Ini kalau dimasak pedes enak ini. Nah, ini teman-teman yang dari atas sudah sampai di pos bayangan. Cuma jenazahnya mungkin nanti dari sana. Kemungkinan loh ya. Jarak pandang terjauh 10 meter. Berarti raiso manto titik-titik ini dipantau sedang itu. Sampai juga Oke, udah sampai teman-teman di pos bayangan. Tapi, lu awalnya sudah.
Ini jalurnya sempit, Rek. Kita tidak bisa ke sana. Dah banyak sekali. Ini nanti belum di pos 2. Ketambahan di pos 2. Full. Oke, sampai di pos 2, teman-teman. Jam 2:30. Langsung dilanjut. Ini di pos 2 udah banyak sekali yang nangani. Lanjut. Masa depan lato-lato dipegang, ya pelan-pelan. Oke, sampai pos 1. Jam 3. Jam 15:43 sampai di base camp Cemoro Kandang. Oh, udah banyak yang nunggu. Apa sih ya?
babi. Oke teman-teman, itu suara apa? Ambulan. Jadi ini udah selesai evakuasinya. Jenazah tadi udah di taruh ambulan, terus dibawa ke puskesmas Karanganyar. Keculek, cuk. Hari keculek. Apa? Puskesmas Karanganyar, terus ya. Suara tadi lewat barusan ini menuju ke Madiun karena jenazah berasal dari Madiun. Oke. Sekitar jam berapa tadi nyampe bawah ya? Jam 4. Nah, itu yang buka baju itu Mas Ali namanya ya. IG-nya Ali Yoseno Pegelawu. Jadi memang meninggalnya banyak ya teman-teman yang nanya tadi. Oh kok ada korban lagi toh? Kok baru dievakuasi gimana? Memang prosesnya lama teman-teman. Jadi meninggalnya memang udah dari kemarin, terus karena ekstrim, jadi relawan pertama, kloter pertama itu berangkat kemarin jam 5 sore. Rencana langsung, tapi akhirnya karena cuaca buruk berhenti di pos 3. Nah, karena di pos 3 akhirnya melambat kan, baru tadi pagi suruh 2, suruh 3, suruh 4 itu baru jalan. Jadi ini baru sampai bawah. Tapi overall lancar. Om, salah satu teman-teman ini kita tadi ngangkat yang paling lama ngangkat itu ini. Keren. Teman-teman Madiun pasti nggak asing dengan wajah-wajah ini ya. Atau se-Indonesia, se-Nusantara pasti kenal lato-lato. Gimana Om? Wah, gimana? Proses evakuasi? Oke, kesan-kesannya gimana? Berat. Lempah. Ya gitulah. Jadi intinya itulah serunya relawan tadi sepanjang jalur itu canda, itu yang menghilangkan capek. Jadi semangat buat relawan semuanya. Salam kebaikan lah, panjang umur kebaikan. Untuk teman-teman yang penasaran sama gimana kronologi, terus gimana pendaki itu kayak mana itu, baca berita aja ya, karena ini bukan ranah saya untuk membicarakan hal itu. Yes. Gitu ya. Nah, mungkin itu pendaki kayak gini itu bebas saja, baca aja literasinya banyak, pasti artikel-artikel atau berita-berita. Pendakinya enggak ini, itu bukan ranah saya. Intinya karena kami cuman ya bantu-bantu ya, overall laporan dari kami tim Cito Adventure Madiun, evakuasi korban berjalan lancar. Itu Mas Yunus ya. Siap, mantap. Oh, ini ada Mas Budi. Oke, ini kita sama Mas Budi. Ini yang sing bawa rek solau ini. Oke, Mas, laporan singkat Mas tentang korban dan semua evakuasi. Total relawan tadi berapa kira-kira Mas? Total relawan sekitar yang terlibat dalam proses evakuasi sekitar 90-an lah. 90-an. Mantap. Dan pendaki akhirnya teridentifikasi naik via Cemoro Sewu Mas ya. Dari info yang saya dapatkan terakhir, pendaki atas nama Gati Ambarwati itu naik via Cemoro Sewu hari Jumat sore. Terus dia cuman memang enggak terdata. Enggak terregistrasi. Jadi bisa dikatakan ilegal. Terus dia sempat ngecamp di pos 1 hari Sabtunya baru melanjutkan pendakian. Dan sendiri memang? Sendirian memang. Ya, jadi istilahnya dia bergabung dengan pendaki-pendaki yang saat itu juga naik kan gitu. Itu murni bunuh diri. Kayak apa? Mungkin belum secara tahu. Secara kronologis tidak diketahui. Ya istilahnya kecelakaan itu aja ya, karena dia juga dari TKP, dari koordinatnya jadi agak di jurang, jadi kemungkinan ada dugaan dia mungkin terpeleset terjatuh bisa, karena dari tadi dari hasil
visum di puskesmas, jadi memang tidak ada tanda-tanda bekas penganiayaan dan sebagainya, hanya luka-luka kecil lah, mungkin karena memar, mungkin karena bebatuan dan ranting pohon. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Pesan-pesan buat pendaki mas, kedepannya apa ya dari pihak base camp Semoro Kandang? Ya apa ya, strategi yang baik dalam pendakian adalah kembali pulang ke rumah dengan selamat, cuma itu aja. Dan registrasi ya. Untuk memudahkan naik ngono kuwi. Kayak gitu teman-teman, dan ini ada Bang Mehmet loh, peh ini pendaki sepuh loh ini. Maksud sepuh? Sepuh deh putu bisa. Sama Mas Ali. Oke Mas Ali, ini juga iki mbahe PGL iki. Mantan ketua. Kepala suku. PGL. Dan teman-teman Madiun, pesan-pesan buat pendaki Madiun, Mas. Ini kan korban dari Madiun ya. Dan kita juga situ adventure Madiun. Jadi ini pendaki sepuhnya Madiun nih. Senior. Pesan-pesan mas buat pendaki, khususnya Madiun umumnya semua ya lah. Bijaklah dalam berpetualang. Ngerti ojo kata-kata bijak toh yang baru ngono so. Bukti kleru loh. Oke teman-teman gitu ya. Oke ditutup mas Yunus ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu proses evakuasi. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blast dari gas. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.